Ntar gue mungkin baliknya agak sorean. Gue mau ketemu orang dulu ya. Temu siapa sih bang? Tohir. Tohir siapa? Tohir, teman gue di pesantren dulu. Ini ikut ke bang, sekali-sekali. Ah, lo pikir gue piknik? Ini urusan kerjaan. Iya, abang ngobrol aja sama si Tohir. Ini gak bakal gangguin. Ah, enggak. Lo ada-ada aja lo. Ih, abang ngobrol sama Tohir. Ini ngobrol sama bininya. Enggak. Ada-ada aja lo. Aneh lo. Lo panggilnya lo deh, gue mau berangkat, gue mau pamit. Abang kok jadi marah sih? Nah, buat berangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Abang. Gini aja. Gue sekarang berangkat ke kantor dulu, gue mau ada briefing. Lo pergi kuliah dulu aja sana. Nanti siang kita ngobrolin lagi. Ya? Udah, gak usah sedih. Gimana gak sedih? Papa uangnya dari mana? Udah lo berangkat kuliah dulu sana. Nanti kita obrolin lagi. Lo harus yakin kalau kita bisa ngelewatin semuanya. Gue yakin gue bisa ngelewatin semuanya. Asal jangan tanjakan. Lo saat keadaan kayak begini aja masih sempet bercanda. Udah berangkat kuliah. Nanti siang gue telepon. Mat, gue ada keperluan mendadak. Pagi ini juga gue harus beresin keperluan gue. Nah ini gue titip ke lo ya. Tolong kasih ke Bang Rizal. Bilang terima kasih atas ujangannya semalam. Ya. Gue pamit dulu ya. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan Mat? Mobil. Mat. Tunggu Mat. Akang jangan sedih dong. Selama ini kan Akang yang selalu bilang ke Minah, semua pasti ada jalan keluarnya, yang penting kita ikhtiar. Ya kan? Nah, kita minta petakan ke emak, kan salah satu ikhtiar. Ya. Akang jangan sedih, Minah ikut sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Cik Aminah teh meni gelis pisan. Kayak anak muda. Kayak ABG. Kamu tuh kalau munci suka keliwatan. Ih, emang beneran. Kalau enggak percaya mah tanyain aja Kang Rizal. Ya kan? Beneran. Ya kan, Kang? Iya. Ah, Minah bisa terbang. Cek, ntar sore ya. Tina mau belanja dulu. Gampang, kan ngelahirinnya belum besok. Udah ya, mau ke rumah emak dulu. Ya. Iya, Cek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Andri bawa pacarnya ke Alfikri. Pacarnya yang mana? Yang kemarin, yang namanya Kelly. Tapi kata Ma Ipa itu bukan pacarnya. Kalau si Selvi bawa pacar barunya enggak ke Anur? Ambo enggak tahu, Mida.
Semalam Ambo enggak jadi ke Anur. Suami Ambo udah habis pulangnya lah tengah malam. Mudah-mudahan aja enggak setua Kicit. Ambo enggak tahu, Mida. Anur sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak kerja? Cuti, Mak. 3 hari. Ngapain lu cuti? Nemenin Minah, Mak. Takut ada apa-apa. Kemarin kan pingsan. Kan ada gue. Lu kan tinggal bilang sama gue, ntar gue yang jagain. Minah yang nyuruh, Mak. Gimana lu mau punya duit? Masalah sedikit aja. Cuti. Soalnya kalau cutinya nggak diambil itu angus, Mak. Untung lu kerja sama si Aji. Orangnya baik. Kalau lu kerja sama gue, dari dulu gue pecat lu. Mak, udah Mak, udah ya. Mina sama Akang kesini mau bersihin petakan yang emak kasih. Gue itu nggak ngerti dia sama lu berdua. Hidup kok kayak bercanda. Kalau gue jadi elu, boro-boro kepikiran cuti. Kalau perlu gue kerja sampai malam. Bentar, gue ambil kuncinya. Salah. Keadaan yang bikin Akang malu. Nak. Pada mau kemana sih? Gua mau keluar rumah dulu, mau jalan-jalan. Di rumah mulu gue sumpek. Ambilin sendal gue dong. Pi. Ini ya tua. Taruh situ. Ayo cepetan. Pak, izin dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.